Kunjungan Direktur Utama PLN Pusat Sofyan Basir dan Direktur Regional Kalimantan Joko Abumanam serta rombongan GM Wilayah Kaltim, GM UIP Kaltim ke Kabupaten Berau, Selasa 18 Juli 2017. Di mana kedatangan Direktur Utama PLN Pusat dalam rangka peninjauan proyek pengerjaan pembangkit listrik yang akan segera diselesaikan di tahun 2017 ini, yakni di PLTU Berau, di mana rencananya Direktur PLN Pusat akan mengunjungi PLTU Berau yang berada di Teluk Bayur, kemudian melanjutkan kunjungan ke pembangkit listrik yang ada di PT Kertas Nusantara untuk melihat kondisi mesin dari perusahaan tersebut. Dalam kunjungannya beberapa jam ini, Direktur PLN Pusat Sofyan Basir didampingi Direktur Regional Kalimantan Joko Abumanam menyampaikan telah melihat langsung pembangkit yang berada di Teluk Bayur. Dalam tinjauannya perkembangannya sampai saat ini sangat baik. Terlihat banyaknya pekerja yang sudah bekerja menyiapkan turbin dan lain sebagainya dan telah bertemu langsung dengan penanggung jawab pengerjaan di lokasi PLTU Berau. Ke Berau itu tadi kami melihat pembangkit yang bermasalah. Alhamdulillah rupanya perkembangannya sangat baik dan kita tadi lihat ada mungkin 50-100 orang sedang bekerja, sedang mempersiapkan turbin dan lain sebagainya, dan orang Prancis sendiri ada dari di situ yang sebagai penanggung jawab terakhir, dan mereka berjanji untuk tahap pertama selesai di akhir September atau awal Oktober, dan mudah-mudahan di awal tahun depan dua-dua pembangkit sudah jadi, 2x7 megawatt kecil sih ya. Tapi itu memang harus selesai dan saya lihat hampir pasti selesai. Pak, kemudian ada rencana meninjau pembangkit GNI Kertas. Jadi di sana ada pembangkit, ada excess power yang mungkin bisa kita manfaatkan ya, lebih cepat daripada pembangkit-pembangkit kita yang jadi ya. Siapa tahu excess power itu biasanya kan memang lebih murah, kita membelinya dari harga pokok produksi di Kalimantan, itu merupakan opportunity. Kalau memang ada pasti kita beli, ya Pak Joko. Gitu. Kan itu sangat kita butuhkan karena jaringan kita sudah hampir sampai ya. Sudah hampir sampai. Jadi kalau dia selesai dalam 6 bulan, insya Allah jaringan kita pun sudah ada di sana. Bisa mengaliri dari mulai utara sampai ke timur, ke selatan. Ya, sementara manajer PLN Rayon Tanjung Redep Teguh B. Oktavianto berharap dengan kedatangan Direktur Utama PLN serta Direksi ke Kabupaten Berau tentunya dapat membawa angin segar dan dapat memenuhi kebutuhan N1 atau adanya cadangan backup nantinya. Tim Liputan Bro Vision melaporkan untuk ICTI TV.